Itu lagu apa sih? Cari tahu yuk. Let's paint with me. Ini dia si karakter cute yang bernama Mario, pertama kali muncul di game Donkey Kong. Mario menjadi salah satu karakter game paling ikonik di dunia loh. Pada awalnya Mario dinamakan Jumpman dan cuma menjadi karakter pendukung sampai akhirnya jadi karakter utama yang legend banget nih di dunia game. Mario dikenal sebagai tukang ledang yang punya tugas untuk menyelamatkan Putri Peach dari Bowser yang jahat. Nah, misinya tersebut Mario mengumpulkan koin, bintang dan power up. Siapa nih yang udah pernah namatin gamenya? Komen di bawah ya. Gak cuma di dalam game, Mario telah dikenal di seluruh dunia dalam berbagai bentuk media, mulai dari film hingga merchandise. Bahkan belum lama ini baru keluar loh film 3D animasinya dan sukses banget menggemparkan box office. Udah 30 tahun, Mario berevolusi dari segi karakternya dan personality. Kalian suka versi yang mana nih?